kami dari Museum Rekor Indonesia mengucapkan selamat atas peluncuran juga nanti launchingnya ke-16 ya. Jadi pada kali ini Museum Rekor Indonesia mencatat serial religi Ramadan Para Pencari Tuhan ini sebagai serial religi Ramadan berkelanjutan terlama. Dan sejak tahun 2007 sampai saat ini kurang lebih 15 tahun ya. Dan belum pernah ada di Indonesia serial religi yang everlasting seperti ini. Tepuk tangan dulu untuk para pencari. Oke, terima kasih Mas Triyono yang langsung menyerahkan akan diterima yang pertama yaitu kepada Haji Deddy Mizwar yang juga mewakili pemain produser dari Citra Cinema. Silakan Mas Triyono. Wow, dikalungin medali, keren. Yes, boleh agak ke tengah, boleh agak ke tengah untuk diabadikan. Yes. Difoto dulu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Muri, teman-teman semua SCTV, serta pemain kru, dan yang tertinggi adalah alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah sebagai mengaruniakan hal ini kepada kami semua, dan penghargaan khusus buat istri saya. Terus yang sudah banyak berkorban membiarkan saya untuk mengerjakan ini yang memakan waktu yang cukup banyak sehingga mengurangi kebersamaan kami. Memang luar biasa kerjanya, lama karena nggak bisa satu hari jadi, walaupun cuma 30 kali tayang ya, tapi memakan waktu yang 6 bulan. Dan itu setiap hari saya bergumul dengan ide-ide. Dan kadang-kadang jam 3 pagi saya baru pulang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jam 3 pagi pulang bukain pintu gak, Bang? Buka pintu sendiri. Masih saya gak mau mengganggu deh gitu. Luar biasa, hangat sekali. Masih tersipu-sipu loh Mama Gisela Wati. Jadi pasti hangat luar biasa ya pasangannya. Oke, boleh dipegang piagamnya Bang Deddy? Oke. Selanjutnya penghargaan akan diterima oleh SCTV yang akan diserahkan Mas Triyono kepada Pak David juga dan juga kepada Mas Banar. Boleh agak ke tengah, silakan. Pak David, Direktur SCM, Mas Banar, Direktur Programming SCTV. Senang sekali Pak David bisa mendampingi Mas Banar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Deddy Mizwar, teman-teman dari Citra Cinema, semua pemain, dan semua teman-teman wartawan juga yang bergabung baik di sini dan juga di Zoom. Ini menjadi momen yang sangat membanggakan sekali untuk kami di SCM. Sebuah judul yang muncul lebih dari 15 tahun yang lalu, dan sebetulnya cukup panjang ceritanya kalau yang saya dengar, bagaimana akhirnya bisa tayang di SCTV, perjuangannya seperti apa. Juga saya pernah melewati beberapa tahun melihat perjuangannya timnya Mas Banar, dan juga ada Pak Haji Jaya di belakang yang dulu selama 6 bulan tadi tiap hari ada di situ. Seperti salah satu karyawan dari Citra Cinema juga sebetulnya. Dan dari situ saya melihat dedikasinya teman-teman kreatif ini, tentunya dipimpin oleh Pak Haji Deddy Mizwar, Mas Banar, dan juga sebelumnya ada penulis almarhum Pak Wahyu. Dan kita melihat dedikasinya untuk membuat sebuah karya yang everlasting, yang bisa bertahan melewati masa. Dan dari waktu dan tenaga dan jerih payah itu tetap bisa bertahan, tetap bisa menarik dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari perubahan zaman, dari belum ada Google jadi ada Google, dari belum ada TikTok jadi ada TikTok, dan tetap eksis. Nah, di SCM ini menjadi sesuatu yang
di luar dari membanggakan, juga sesuatu yang ingin kami pelajari dan ingin kita kembangkan juga. Dan kita juga mengerti bahwa sebuah konten bagus tidak bisa buru-buru, ya Pak Haji ya. Kita selalu mintanya stripping gitu ya Pak sebenarnya. Kalau bisa tayang tiap hari gitu. Tapi tentunya kreator yang lebih tahu, dan waktu itu dan jerih payah itu memang akhirnya terlihat dari pencapaiannya sampai sekarang. Jadi kita berharap bahwa dari para pencari Tuhan ini juga menginspirasi semua teman-teman yang bekerja keras untuk membuat jilid-jilid berikutnya, dan juga teman-teman kreatif lainnya di judul-judul lainnya yang ada di SCM, di semua platform kita, untuk bisa betul-betul memberikan yang terbaik supaya menjadi karya yang menjadi legendaris seperti ini. Terima kasih juga tentunya pada Mori untuk apresiasinya hari ini. Semoga ada rekor-rekor berikutnya yang bisa kita pecahkan. Terima kasih Bapak David Suwarto. Terima kasih Direktur SCM. Mas Banar, ada yang mau ditambahkan? Sekali lagi terima kasih untuk Muri, terima kasih untuk Pak Haji dan Muslar dan Citra Sinema, luar biasa. Tadi Pak David sudah sampaikan, jadi ini juga menginspirasi buat kami, tim programming terus bekerja seperti halnya Pak Haji bekerja tanpa kenal lelah, dan para pencari Tuhan selalu mengingatkan kita betapa kita itu mendekati ke kiamat. Makanya nanti di season 16 Pak Haji akan menyampaikan banyak hal yang menginspirasi bahwa kiamat semakin dekat. Para pencari Tuhan, jilid 16 hanya di SCTV.